atas panggung konser Nia Daniati beberapa waktu lalu. Julia Perez berseloroh saat disuguhkan deretan lagu yang pernah dibawakan Nia. Juppe menjatuhkan pilihannya ke lagu berjudul Burung. Bukan tanpa alasan Juppe memilih lagu tersebut. Ia merasa memiliki kesamaan dengan Nia, di mana pernah kehilangan burung masing-masing. Wele, wele. Burung apa yang dimaksud Juppe? Silakan tafsirkan sendiri deh. Mungkin ya, sebelum nyanyi Juppe, ya. Mereka mau tahu kenapa kamu pilihnya lagu saya ini lagu burung. Jadi begini ceritanya, Tania. Sok kumaha atuh. Jadi begini, jadi waktu kita kan sama-sama nih baru ditinggalin laki kita yang PA itu. Capek. Jadi ini ada obrolan dua genders gitu kan. Gue jadi bilang tuh, oh, iya. Dua wanita cantik. Dua gitu. Wanita cantik yang super hot nih. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Iya, Tania gimana? Oh, nanti mau konser ya, ya. Tania, semua lagu-lagunya kece, Juppe ikut dong. Aduh, Tania Juppe kan suaranya ya. Tania tau lah, enggak apa-apa. Juppe harus nyanyi. Juppe pilih lagu apa? Yang Juppe suka apa? Kalau gelas-gelas kaca enggak mungkin. Kan ini ada ratunya yang nyanyi pasti. Habis Juppe pikir, "Oh, itu tuh Tania. Saya ingat. Yang lagu burung." Nah, dia langsung, "Oh iya, burung pun ingat pulang." Bagus tuh, kagak nyasar dia. Kagak nyasar ya. Tapi yang kita, burung kita doang yang nyasar.